Oke bun, balik lagi sama gua Bang Ojan. Jadi di video sekarang gua bakalan share gimana caranya ngebuka aplikasi internet banking yang versi terbaru. Nah di sini gua jadiin contoh internet bankingnya yaitu BRI ya. Oke, di sini kita keluarkan dulu. Nah jadi aplikasi internet banking ini setelah diupdate itu nggak bisa dibuka bun. Jadi selalu terdeteksi root dan masuk ke situs yang kayak gini. Jadi nggak bisa dibuka aplikasinya. Kita udah memasang modul Magis Samico, terus udah update ke Magis Manager versi terbaru, itu masih tetap nggak bisa. Tapi di video sekarang, Mbak Ojan bakalan share gimana caranya membuka aplikasi internet banking di HP Android yang sudah di root. Nah untuk syarat yang pertama, di sini kalian harus menggunakan Magis Manager versi 24.1 bun. Nah untuk binary-nya di sini versi 24.1 dan untuk aplikasinya juga versi 24.1. Nah di sini untuk modul Magisnya kosong, belum dipasang sama sekali. Dan di sini kalian harus memasang modul Magis yang bernama Samico. Di sini Bang Ojan pakai versi 0.4.4. Oke, kita pasang aja seperti biasa. Nah kalau misalkan sudah selesai, jangan dulu di restart. Sekarang kalian kembali, kemudian kalian pergi ke home. Oke, nah selanjutnya kalian klik aja pengaturan. Nah di bagian ini kalian aktifkan di bagian Jigis. Nah di sini Jigis beta harus diaktifkan. Tapi enforcingnya itu jangan kalian aktifkan bun, jadi matikan aja. Oke, selanjutnya kalian pergi ke configure Denylist. Nah di sini kalian harus centang di bagian internet bankingnya. Bisa BRImo, bisa Mandiri, bisa BCA ataupun internet banking yang lain. Oke, kalau misalkan sudah dicentang di sini, kemudian kalian tekan aja kembali, kemudian kalian sembunyikan aplikasi Magis Manager. Kalian bebas mau kasih nama apa aja. Di sini mau Bang Ojan kasih nama mantan yaitu Shintot. Nah, oke, di sini sudah Bang Ojan kasih nama, kemudian kita klik aja oke. Nah, kita tunggu sampai proses menyembunyikan aplikasi Magis Manager-nya selesai. Nah untuk di versi Magis Manager 24.1 itu nggak ada gangguan error menyembunyikan aplikasi Magis, jadi aman. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita tekan aja cancel, kemudian kita kembali. Nah usahakan di sini aplikasi Magis Manager-nya harus sudah disembunyikan. Di sini mana ya? Nah di sini sudah berubah menjadi robot tinggal sepotong. Nah selanjutnya kita restart HP Android-nya bun. Nah kita restart aja seperti biasa. Oke, di sini HP Bang Ojan sudah nyala lagi. Sekarang kita aktifkan aja seperti biasa. Nah di sini kalian belum bisa membuka aplikasi internet banking. Nah di sini masih terdeteksi root. Oke, di sini masih belum bisa dibuka. Nah selanjutnya kalian tutup aja semuanya dan kalian pasang aplikasi yang bernama Air Frozen. Nah ini bun aplikasinya Air Frozen. Di sini Bang Ojan sudah memasangnya. Kemudian kita buka aja seperti biasa. Nah jangan lupa di bagian pengaturan, nah kalian aktifkan di bagian auto freeze dari mulai yang kedua, ketiga, dan keempat, itu harus kalian aktifkan. Oke, kalau misalkan sudah diaktifkan, selanjutnya kalian tekan aja keluar. Kemudian kalian pilih aplikasi. Dan yang kalian sembunyikan bukanlah aplikasi internet bankingnya bun, melainkan aplikasi Magis Manager-nya. Nah di sini kalian aktifkan aja di bagian aplikasi Magis Manager, kemudian tekan centang. Nah kemudian kalian tekan aja kembali. Nah di sini kalian harus sembunyikan dengan menekan tombol atau icon yang ada di bawah. Oke, kita tekan aja. Di sini tulisannya sudah berubah menjadi hijau. Nah selanjutnya kita tutup aja. Kemudian kita buka aplikasi internet bankingnya bun. Nah udah mulai bisa dibuka kan. Nah sekarang kalian tinggal login aja dan kalian bisa transfer ke Bang Ojan. Bisa transfer 10.000, 20.000, 30.000 atau sebebasnya. Good job. Oke, kalau misalkan kalian sudah transfer dan sudah tidak menggunakan aplikasi internet banking, selanjutnya kalian tutup aja aplikasinya. Kemudian kalian buka lagi aplikasi Air Frozen. Kemudian kalian keluarkan Magis Manager bun. Soalnya kalau misalkan Magis Manager kalian bekukan, maka modul Magis nggak akan aktif. Oke, jadi aplikasi Magis Manager ini harus kalian sembunyikan di saat kalian mau menggunakan aplikasi internet banking.
Nah, setelah kalian menggunakan internet banking dan sudah tidak menggunakannya, kalian bisa mengeluarkan aplikasi Magisk Manager. Oke? Jadi kayak gitu aja, Bun. Oke, semoga aja video yang Mbak Ojan share ini mudah kalian pahami, mudah kalian setting. Pokoknya mah nggak ribet, Bun. Nggak membutuhkan modul Magisk apa-apa, terus nggak pakai aplikasi Expose, pokoknya nggak pakai yang macam-macam. Cuma pakai modul Magisk Sameko sama aplikasi Air Frozen aja. Cukup. Oke, karena di sini sudah aman, silakan kalian yang belum paham coret-coret aja di bawah. Intinya mah jangan coret-coret kapan kawin, kayak gede-gede kawin, Bun. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bun.